Halo adik-adik, selamat datang di channel ini bersama saya Abang San. Di video kali ini Abang San akan bermain game Upin dan Ipin. Di video ini rencana Abang San akan mencoba untuk menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin ini. Dan Abang San yakin 100% bahwa di video kali ini Abang San akan berhasil menamatkan story-nya. Kenapa Abang San bisa bilang seperti itu? Karena di video sebelumnya Abang San sudah berhasil adik-adik, sudah berhasil menamatkan story-nya. Dan otomatis juga di video kali ini Abang San juga akan berhasil menamatkan story-nya. Baiklah, sebelum kita ya melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian untuk mensubscribe channel ini. Bantu channel ini untuk mencapai 100.000 subscriber. Baiklah adik-adik, di sini langsung saja kita let's go. Baik, sekarang Upin dan Ipin kita sudah berlari. Wow, keren. Wow, keren sekali. Baiklah, di sini Upin dan Ipin sedang mengumpulkan koin sebanyak mungkin. Dengan mengumpulkan koin ini, kita ya akan melangkah lebih jauh lagi, akan lebih dekat lagi untuk supaya kita bisa menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin ini. Ayo semangat. Ayo semangat Upin dan Ipin, kalian pasti bisa. Akhirnya adik-adik, di sini telah muncul penjahat, yaitu robot jahat. Untuk supaya kita bisa menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin ini, kita harus bisa mengalahkan robot jahat ini. Tapi adik-adik, ternyata di sini Upin dan Ipin tidak berhasil mengalahkan robot jahat, dan di sini Upin dan Ipin kalah melawan robot jahat. Dan akhirnya ternyata di video kali ini Abang San gagal adik-adik, tidak berhasil menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin. Baiklah adik-adik, karena di video kali ini Abang San gagal, jadi untuk video kali ini sampai di sini saja dulu, dan sampai berjumpa di video berikutnya.